Oke, guys, kita sekarang jumpai satu pohon besar, pohon bengkirai, dengan diameter berapa nih, Pak? Ada 80. Lebih. 1 meter 20 tadi. Ada 1 meter 20 ya. Wow. Kayak apa tuh? Bengkirai. Dapat oli untuk tim 1 ada di tempat paling itu DT kami, Pak. Kalau untuk tim 2 kita ngejar titik yang diberi Pak Hendra. Jadi sebelum kita berangkat di bawah aku untuk anda di kan ambil titik ya minimal 5 menit abah. Anak macam biasa, kita sambil jalan juga. Begitu kami istirahat dulu. Mudah-mudahan kita belajar untuk semua kawan mereka. Benar kata tu bukan kejar jauh. Karena kita ngejar, benar kata Bang Yadi semalam, apapun yang ditemu, kayu putat dah, pohon cicu. Kayu beranyun, kayu apa, kayu apa. Dengan ini GPS, dengan ini GPS lah, kalau bisa lagi itu, itu kan ada tu kan. Kita tekan map, ada waypoint itu kan. Pas itu, kalau kita kat nyarap, ya. Kalau kawan jelas, nak Bang Yadi yang sampai takut tanya mereka untuk kawan-kawan semua mereka. Takutkan dia sampai belakang. Kami sampai dia main kawan bincang belakang. Jadi mungkin bagian kawan rakyat makan bagang. Oke, sekarang kita lihat perahu tim satunya lagi mengalami kendala. Mungkin ada sumbat di minyak, Pak ya? Muapnya hari ini. Langsung habis gue, tidak benar apa. Ini ada dekat lambadah. Ini rumah sindak, besu. Sindak kah sindak, meh. Ada kendala di mesin? Cari mayang. Nah, bang. Nak keluarga. Lagi proses pengamatan di dekat Sungai Batang Lau. Ini kondisi air cukup jernih. Cuaca bagus. Ini ada bukaan bekas pemuda. Coba kita. Kuan. Putih. Batang. Ha? Putih. Kak baca kau mira. Kami titik nak. Boleh ambil. Ha? Ada air tak? Tak ada air jadi. Tak ada air bukan. Bajakau. Okay, guys, kita sekarang jumpai satu pohon besar. Pohon bengkirai dengan diameter berapa nih, Pak? Ada 80. Lebih. 1 meter 20 tadi. Ada 1 meter 20 ya. Wow. Kayak apa tu? Bengkirai. Nah, proses pencatatan, Eko sedang mencatat di HP, kemudian Pak Mawar ambil poin di mark mana? Langsung Pak Suki akan mencatat koordinatnya di telesuit dan informasi. Oke, sekarang kita berada di Kelilin Pintas di salah satu pohon bengkirai. Pohonnya cukup besar. Ini tim patroli HPT. Ada Pak Suki, Sunar, Pak Iwan, Pak Mawar, sama Pak Eko. Coba kita lihat pohonnya. Oh, tinggi. Tinggi sekali. Besar. Besar. Oke, guys. Terima kasih. Oke, guys. Sekarang kita patroli di HPT. Ini lokasi di Kelilin Pintas. Di belakang shelter pengamatan orang hutan. Ini kaya patah kompas bangkanya gitu. No. Ini jalur apa jalan, Pak? Jalur. Iya, ha. Boleh? Pantau ke apa ya? Pantau. Eh, beban dia benar di pantau. Oke, guys, sekarang kita ketemu pohon rengas. Ini bisa gatal, Pak ya, kena getahnya ya? Iya. Darah apa? Getahnya hitam ya? Iya. Getah langsung betul, Bang. Betul ya. Kalau kena getah ya bisa terbakar kulit kita. Bakar. Tapi kulitnya apa dagingnya bagus, Pak ya? Bagus. Untuk bahan bangunannya? Iya, untuk bangunan, untuk bikin dek. Papan. Papan juga bagus. Iya. Ini tingginya ada 30 meter. Ini diameternya kurang lebih 50 cm. Ini teman-teman lagi mencatat informasinya. Wah, oh, ada sunar. Bangunan. Enggak mumbang. Oh, ini satu pohon mabang yang ada cakaran beruang. Besar. Jauh. Rimba Kalimantan. Tapi tadi 200-300 meter itu saja jalan pol.
Oke guys, ini ketemu lagi salah satu jenis rengas. Ush. Oke guys. Ini datang lima deh. Sekarang kita lihat ada bekas pecahan-pecahan kayu. Ini juga binatang besar yang mencakarnya. Ini pohon rengas pak ya? Pohon. Kalau lihat getah hitamnya ini rengas. Rengas mengkasai pak ya? Ini cukup berat. Bekasai. Oh. Ini bekas lubang. Mungkin di sini ada kelulut, ada madu. Kemudian sini ada cakarannya. Oh ini. Zoom. Ah, bekas cakaran-cakaran. Ini main diduga beruang pak ya? Beruang. K3 nih. Iya. Wush, ini cakaran. Ini kayak di sasak. Oke guys, sekarang kita patroli di HPT. Ini rawa. Yang unik di sini adalah banyak dijumpai sekali habitat pohon perepat. Saya lihat kan guys, dengan tajuk yang pendek dan terbuka. Ini unik sekali. Di bawah ini rawa dan banyak lumut. Juga dijumpai nepenthes atau kantong semar. Ciri hasutan rawa, kemungkinan besar di bawah pasir. Kenapa? Mana pak? Ini banyak nih. Kecil-kecil nih ya. Ubah apa nama pak? Ubah kamsia. Tapi bisa besar pak? Bisa. Wah, tim lagi menyusuri jalur. Kita coba ke arah selatan. Ke dalam.